Halo guys, kembali lagi dengan Paul Picture of Life bersama Lenny Diana, pastinya dong. Oke, kali ini aku mau kasih tunjuk salah satu pet aku yang ada di rumah yang kita sudah pelihara sejak lama ya, yaitu jenis anjing pitbull. Pitbull itu ras gede ya, jenis anjing ras gede. Oke, kali ini aku mau kasih pengetahuan buat kalian. Nggak tahu ini kalian pernah ngalamin atau enggak, tapi kita ngalamin. Oke, jadi umum aja ya, pitbull itu anjing ras gede dan anjing yang man to man gitu. Atau dia family tapi ya sudah dikenalin dikenalin lama lah sama family gitu ya. Oke. Jadi nggak bisa sembarangan orang pelihara anjing jenis pitbull ini, apalagi kalau sudah gede. Menurut aku sih gitu. Oke, itu umumnya. Nah, yang pengetahuannya ya, yang aku mau kasih tahu yaitu, kan kalian tahu ya umumnya biologi lah, kalau jantan anjing jantan itu punya alat kelamin dan dia alat kelamin itu telurnya ada dua, benar nggak sih? Oh ya, itulah. Sekitaran kelamin itu kan telurnya ada dua tuh, harus ya kan. Nah, tapi pitbull aku jantan ini yang namanya Coco ini telurnya cuman satu yang kelihatan. Oke, aku mau kasih tunjuk ya ini videonya. No. Oke, kalian sudah lihat kan? Dan itu bukan suatu yang parah sih, cuman unik. Jadi waktu kita lihat dia sudah gede umur 1 tahunan gitu, kita lihat kelainannya itu dan kita bawa dia ke dokter. Setelah kita bawa dia ke dokter, dokter periksa, ternyata telurnya itu satunya di dalam, guys. Jadi satunya timbul, satunya di dalam. Nah, kita tanya lagi, dia masih bisa kawin nggak, dan lain-lain, dan apa ada nanti ada kerusakan apa gitu kan. Oh, nggak ada, ini normal, cuman telurnya aja satunya di dalam dan dia tetap bisa kawin. Dan itu terbukti dengan dia sudah 3 kali kawin dan anaknya banyak. Pertama kali itu 11 dan memang nggak semuanya hidup. Dan yang terakhir tuh 10 dan 8. Jadi sudah 3 kali. Oke, jadi ini pengetahuan buat kalian guys. Jadi ini bukan sesuatu yang aku anggap pornografi atau seharusnya tidak diceritakan gitu kan, atau tidak ditampilkan di channel. Tapi ini buat pengetahuan buat kalian. Pengetahuan buat kalian. Hey, no. Oke. Jadi ini pengetahuan buat kalian. Kalau kalian pelihara pitbull gitu ya, pitbull jantan dari kecil, atau kalian belum pernah lihat pitbull kalian yang sudah gede dan sampai ke detail-detailnya. No. Hey. No. Sana. Shh. No. No. Oke, sorry. Dia rada gimana gitu ya. Mau main dia. Cocok. No. Oke. Jadi ini pengetahuan ya buat kalian guys. Jadi bukan aku nggak bermaksud untuk pornografi ataupun apapun. Hey. Shh. Lagi buat video. Diam.
Okay. Ini. Jadi ini pengetahuan aja buat kalian guys. Jadi kalau kalian belum pernah perhatiin pitbull kalian dan mungkin kalian sudah pernah mengalaminya atau baru kalian lihat dan baru kalian cek saat lihat video ini dan ternyata begitu, jangan panik guys, jangan panik. Kalian perlu hanya perlu ke dokter hewan, oke, untuk ngecek apakah dia telurnya di dalam atau memang nggak ada gitu ya. Dan kasusnya cocok ini dia telurnya ada dan berfungsi ya, jadi kejantanannya itu terbukti gitu. Oke, kayak gitu aja sih guys untuk pitbull aku, perkenalan pitbull aku yang unik ini. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau memang video ini bermanfaat buat kalian para pencinta hewan. Oke guys, sekali lagi, kalau kalian mau piara pitbull, tolong komitmen kalian itu penting buat kalian mengambil keputusan untuk piara.